Info menarik Vicky Kalea. Vicky Hidayat atau yang lebih dikenal dengan nama Vicky Kalea adalah merupakan seorang aktor tampan, model dan sekaligus sebagai penyanyi. Vicky lahir pada tanggal 19 Juli tahun 1993, di Desa Kanci, Kecamatan Astana Japura, Kota Cirebon, Jawa Barat. Ia adalah putra tertua dari pasangan Nahrawi dan Ratna Ningsih. Karirnya diawali pada saat masih bangku SMA, dengan membentuk band musik sekolah. Kemudian seusai lulus dari SMA Negeri 1 Lemah Abang, ia mengasah bakatnya sebagai seorang model di Bandung pada tahun 2013. Dan pada tahun 2015 Vicky Kalea memutuskan untuk pindah ke Jakarta. Di kota metropolitan ini ia berhasil tampil di Jakarta Fashion and Food Festival 2016, MUFES 2018, Jakarta Fashion Week 2017, dan Plaza Indonesia Men's Fashion Week 2018. Ia juga pernah menjadi model video klip Ben Jamrut dengan lagu Pelangi di Matamu. Setelah malang melintang di dunia model, Vicky kemudian melebarkan sayapnya terjun ke dunia akting dengan bermain dalam sejumlah film, FTV, web series, web televisi. Selain menjadi artis, Vicky Kalea juga merambah ke dunia tarik suara dengan merilis 3 single yaitu Hari Bahagia 2021, Kamu Yang Aku Bismillahkan 2022, dan Tak Selalu Salah 2022. Berikut ini beberapa film yang pernah dilakoni Vicky Kalea selama berkarir.